Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat, bertemu lagi bersama kami Almera Parabola. Informasi yang saya akan berikan pada hari ini adalah bagaimana kabarnya dari satelit Laosat. Jika masih belum menambahkan nama satelit, sebaiknya tambahkan dulu nama satelitnya seperti yang ada di dalam video. Nama satelitnya adalah Laosat. Lalu derajatnya atau garis bujur adalah di 128. Lalu sahabat simpan. Dan di sini saya sudah berada di posisi satelit Laosat ya, dengan kemiringan derajat 128 dan antena parabola menghadap ke arah timur, tepatnya di satelit Laosat, dengan kekuatan sinyal 73% dan kualitas saya mendapatkan 71%. Di sini saya menggunakan receivernya Cavision, mereknya Optus ya. Receiver rekomendasi dari Cavision. Di sini kita akan lihat ya sahabat Almera Parabola, channel-channel apa saja yang masih FTA di satelit Laosat KUBEN ini. Tentunya kita harapkan ada channel-channel menarik di satelit Laosat KUBEN ini yang kita bisa saksikan secara gratis atau FTA. Ada TV1 Malaysia masih gratis sampai saat ini. Kita tunggu saja sahabat Almera Parabola. Jika sudah seperti ini, lalu sahabat simpan saja. Baik sahabat Almera Parabola di rumah, setelah kita melakukan scan ulang tadi, kita mendapatkan sebanyak 246 channel di satelit Laosat ini dan semuanya berlambang dolar. Tapi di sini saya akan lebih fokus ke channel-channel gratis saja di satelit Laosat. Ada channel Fresh News. Kemudian ada One News ya. Lalu ada apa lagi nih? Kemudian ada channel dari Malaysia, TV1. Lalu kemudian ada dari CNBC, dan ini adalah channel terbaru di satelit Laosat. Nah, sahabat bisa lihat CNBC, sudah lama sekali saya tidak melihat channel ini. Kemudian akan saya cari lagi. Dan sahabat bisa lihat hanya beberapa channel saja yang bisa kita saksikan di satelit Laosat, dan saat ini adalah kondisi dari satelit Laosat saat ini. Bagi sahabat-sahabat Almera Parabola yang ingin mengetahui informasi tersebut, sahabat bisa log satelit Laosat ini. Terima kasih sahabat Almera Parabola di rumah sudah menyimak video kami. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan sangat bermanfaat bagi sahabat-sahabat di rumah, buat kalian yang ingin mengetahui kondisi dari satelit Laosat saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.